Selamat pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini teman-teman salah satu kiriman video dari Bapak siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Om, saya mau tanya murai batu, saya ini sakit apa ya? Kayak gitu. Dia tanya sakit murai batunya. Sebelum lanjut kita melihat penyakitnya atau mengawasi penyakitnya, mungkin teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada link lengkapnya, nanti teman-teman bisa gabung ya. Oke, langsung saja saya buka videonya, teman-teman bantu amati bersama-sama, jika ada kurangnya nanti bisa bantu jawab. Oke. Jadi menurut pengamatan saya, murai batu ini teretekan sehat, dia energinya kuat, dan tentunya kalau dicek masih gemuk sekali. Tetapi ada salah satu yang saya lihat di sini, murai batu ini mengalami yang namanya gagal fokus, di mana ketika nangkring dia itu keplese dan kakinya kurang keseimbangan. Teman-teman lihat ya di kakinya ketika nangkring. Nah, kalau gini teman-teman mungkin tanya sakit apa kayak gitu. Tapi kalau udah yang main lama pasti tahu ya. Jadi murai batu ini ada gangguan di saraf. Nah, pasti teman-teman saya bilang saraf pasti udah nebaknya ya. Saraf, oke. Jadi sering sekali dulu saya dapat burung seperti ini ya. Ketika burung belum pengalaman kayak gitu. Murai batu ini awalnya setelah saya amati adalah dia mengalami yang namanya sakit saraf atau telo, di mana penanganannya agak telat kayak gitu. Jadi ada tuh kasus ketika burungnya telo, ketika kita keropong kita nggak tahu dan dia sembuh-sembuh sendiri, bangkit-bangkit sendiri. Tetapi karena tidak ada penyembuhan, dia tetap mengalami ya seperti ini karena tidak ada vitamin. Yang pertama itu, yang kedua tahu atau salah penanganan atau terlambat penanganan, di mana ketika kita obati burung tersebut ya tetap saja gini kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan sakitnya baru saja telo atau sakit saraf itu mudah diatasi, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ketika live ya penyembuhan penyakit telo, nanti seperti itu. Nah kalau udah agak telat segini ya agak lama sih kayak gitu. Kalau betina masih bisa ya dia untuk diternak, karena saya pernah nyoba dulu ya juga produk, akhirnya diambil teman saya. Dan untuk jantannya kalau saya sendiri belum nyoba, tapi kalau untuk kicauan ya tetap bisa kicau, bisa gacor. Tapi ya kalau di sawang ya kurang enak seperti ini teman-teman. Ya setiap hari biar nggak tambah parah ya kita kasih vitamin B, intinya seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Perhatikan video berikutnya.